Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi sama saya Ibeng Kulang Kaling sama Ibeng Gula Aren. Nah, saya mau proses pengolahan kulang kaling lagi, guys. Baru mulai hari ini. Ini baru guys, dadakan ini. Di kebunnya masih proses penutuhan kulang kaling. Nanti saya mau proses pengrek-rekan sama pengolahannya. Nah, ini drumnya, guys, buat pengolahannya. Ini satu tangkal, guys, satu pohon gitu. Hati-hati nih kalau kulang kaling, guys. Ini gatal kulang kaling kalau mentah gini. Harus hati-hati gitu. Bahaya kalau kena anak-anak kecil itu. Bisa gatal kalau yang mentah. Ini kulang kaling super, guys. Lihat itu regangnya juga, ini nih kerap. Ini belum, paling ini cuman antara 3 manggar atau 2 manggar, 3 manggaran adalah segini. Itu kan semuanya dari pohonnya ada 9 manggar kalau nggak salah. Alhamdulillah, guys, saya bisa kerja lagi, bisa ngolah lagi sambil bisa jualan lagi kulang kaling gitu. Sama yang pesan itu kan udah banyak yang pesan kulang kalingnya. Kemarin kan saya libur dulu beberapa hari, orang tua sayanya sibuk, sekarang baru mulai lagi. Begini, guys, suasana di pedesaan. Berisik. Semalam juga yang mau belinya nelpon, mau pesan lagi gitu, banyak yang nanyain katanya. Sekarang alhamdulillah saya bisa kerja lagi, mulai mengolah kulang kaling lagi. Sambil jualan madu kan, guys. Kemarin jualan madu dulu.
Ini paling kalau udah diolah jadi guys sekitar 5 kintal atau lebih lah, sekitar 6 kintalan. Soalnya kan kalau bulan-bulan ini yang pesennya nggak terlalu banyak, paling cuma 2 orang gitu ya, ngambilnya kan nggak banyak gitu, ngambilnya sekintal, kadang 50 dulu, tapi rutin gitu. Misalkan 5 hari sekali ngambilnya. Kalau bulan puasa nggak bakalan nyisa guys, udah beres ngolah juga langsung ada yang ngambil gitu, belum digeprek juga. Kalau hari-hari biasa ya agak santai lah. Ntar bulan puasa guys yang banyak, mudah-mudahan saya dapat barang banyak, amin, supaya bisa nyocok-nyocok itulah langganan gitu. Kalau bulan puasa alhamdulillah guys, langganan saya pada datang-datang ke sini. Banyak yang gak ketutup gitu, banyak yang gak kekasih maksudnya. Kalau punya barang 1 ton juga atau lebih dibagi-bagi. Kadang ke satu orangnya 3 kintal, kadang lebih, kadang kurang, gimana barangnya. Ya cukup sekian guys pembahasan tentang kulang-kaling. Jangan lupa di like, di komen, di share video ini, tonton kapan malah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.